Halo guys, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Pasar Lama dan gue nggak sendirian. Nah hari ini gue sama Aga, sama siapa? Okta. Ya, jadi kita hari ini mau bikin kayak bikin challenge. Apa challenge-nya Aga? Duit 50 ribu. Kita mau jajan nih di daerah Pasar Lama karena kebetulan ini kan di bulan puasa, terus banyak nih tukang jajanan. Kita pengen tahu nih, dengan uang 50 ribu kalau jajan ke Pasar Lama itu dapat apa? Gimana tak? Kita coba. Kalau kata Siska Kol, mari kita coba. Oke. Nah sekarang kita lagi lewatin pasar nih. Biasanya kalau pagi-pagi gimana nih tak? Kalau pagi-pagi di pasar rame, kalau kata orang PT ngebadek. ngebadek nggak tuh? Iya, kita biasanya kayak apa ya, engko-engko benteng. Jadi kalau Tangerang itu biasanya kayak ada Cina benteng ya, ciben gitu. Nah ini kita lagi menuju ke depan, yang depan Pasar Lama. Nanti gue juga udah lama sih nggak kesini. Kira-kira kita mau beli apa ya? Seingat gue tuh di sini tuh ada roti srikaya enak yang pertama. Video pertama kali gue bikin tuh. Kayaknya sih hari ini jualan deh. Nah, kalian sudah pernah ke Pasar Lama belum? Udah pernah belum? Ayo, yang belum coba kesini aja. Kayaknya kalau orang Tangerang sih udah kenal lah pasti. Iya, kayak bosan gitu malah kali ya kesini. Nah, bagi yang udah pernah, silakan komen dah tuh makanan apa yang rekomendasi nantinya. Oke. Nanti kita rencananya bertiga ini bikin konten yang nggak cuma makanan aja sih. Jadi mungkin tempat nongkrong yang bagus, yang enak di apa, nyaman, murah juga, terus juga ya yang lagi hits gitu. Oke guys, sampai di Pasar Lama, lihat deh. Oke. Okay. Gila hari Minggu emang pada ramai. Pada buka puasa guys di sini guys. Nih buat teman-teman yang buka puasa nih. Penasaran kalau ini hari apa? Hari Minggu ya? Hari Minggu. Di Pasar Lama ramenya seperti ini ya. Apalagi di bulan puasa, jadinya mungkin banyak orang juga mau apa sih, makan bareng sama keluarga juga. Oke, Kak. Tadi mana? Hanya di bulan puasa aja sih guys di sini guys. Biasanya sih rata-rata setiap weekend ramai banget. Ramai ya. Oke, guys, tujuan utama kita. Nah, ini kayaknya tadi kita udah lihat apa? Roti srikaya ya. Coba kita beli yuk, mumpung bertiga nih. Biasanya 10.000 nih, dapat 3 lumayan kan, jadi lebih hemat. Modal ini kita cuma 50.000. Guys, jadi tempat pertama kita dengan uang 50.000 di Pasar Lama, kita lagi mau coba beli ini nih, roti srikaya. Oke, jadi ini roti srikaya Nathan. Sebelumnya gue udah pernah bikin videonya, ada di YouTube. Nah, ini kembali lagi pas di bulan Ramadan. Harganya masih sama, Om? Masih sama. Ini harganya? Berapa, Om? Ya, betul. Ini harganya nih. Oke. Harganya masih sama ya. 10.000, 3, terus ini ada pelipatannya juga. Oke. Thank you, Om. Oke, terima kasih. Kasih, Om. 40.000. Ya, weh, dalamnya nih, lihat nih. Banyak tuh yang ada yang dalamnya ya. Mantap. Hah? Banyak. Mantap masih. Cobain ya, guys. Makan, guys. Okay. Gimana rasanya? Enak. Oke, sekarang enak banget. Bisa dideskripsikan lah. Buat teman-teman yang mau beli roti srikaya, ini ada di depan Pasar Lama ya tadi ya. Jadi pas depan apa arah pintu masuk, dia ada di sebelah kanan. Jam ya guys, pas depan jam ada di kanan. Oke guys, sekarang kita lagi ada di dalam Pasar Lama nih. Nah ini untuk kalau kita lihat tuh banyak banget di dalam kanan. Budget kita tinggal 40.000. Beli apa ya? Ini kayaknya sempol enak tuh. Mana? Yuk, masuk pol, yuk. Sempol lagi ya, sempol.
Oke guys, karena tadi kita udah beli sempol ayam, nah ini tuh enaknya dimakan pas masih hangat ya. Kita mau makan dulu nih. Tuh guys, masih panas juga tuh. Tuh guys, masih panas. Tuh guys, masih panas. Cobain. Cobain ya. Makan. Gimana? Ini kita enggak itu ya, maksudnya jajanan-jajanan sini tuh banyak banget sebenarnya. Dan ini salah satu jajanan yang sering gue beli nih, sempol ayam. Panas guys, panas. Panas. Ini sebenarnya yang bikin enak tuh bumbu kacangnya gitu. Kalau ininya sih kayak garing-garing juga ya. I want you to take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Mental for sure, I'm already yours. Fuck you, then I'm up. Oke guys, haus nih guys. Tuh, minum tuh, hausan tuh. Habis jalan berapa kilometer? Pep, gak nyampe 1 kilo. Udah ngap-ngapan. Otak-otak kayaknya enak, garing. Mantap, mantap. Boleh. Mau sana? Ayo, samperin. Kalau guys, selanjutnya kita beli otak-otak ya. Kita lihat. Tepak aja, coba kira-kira. Berapa? Goceng berapa? 5.000 ya? 5.000-an aja. Goceng sama 5.000 aja. Goceng berapa, Pak? Goceng 1 bungkus. Oh, 5.000 ya, Pak? Iya, 5.000. Oke. Nah, ini otak-otak yang tadi kita beli ya. Oke, makan, guys. Garing ya harusnya. Coba masih. Oh, ini masih garing sih. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Goceng 3 ya? Kita gak beli banyak-banyak sih. Eh, beli 3 bisa? Berapa sih? Berapa? Nah, kita beli goceng nih. Goceng dapat? Yang 3. Boleh, ya, campur aja. Yang hijau itu apa ya? Hah? Yang hijau itu apa ya? Pandan. Oh. Kalau yang itu biasa ya? Ya, original. Boleh, nah, bisa, original aja. Ya, guys. Nah, karena ini bayar goceng, jadi kita tinggal 25. Ini kan warna ya? Oke, jadi ini bola ubinya, ini yang pandan sama original. Baik ya? Gimana, tak? Rasanya, tak? Belum sampai ke mulut ya? Belum sampai ke mulut. Rasa ubinya? Apa lagi? Ada manis-manisnya enggak? Ada lah. Air minuman dulu. Laper, Pak. Laper ya? Oh, kalau udah dingin tuh kayak lada alot gitu. Nah, habis ini coba ya, kita mau nyari makanan apa lagi nih? Kira-kira makan apa ya? Tak, makan apa, tak? Apa ya? Enaknya ya. Kalau telur gulung gimana? Nah, boleh gas kuy. Telur gulung ya. Kita beli dulu. Lanjut. Yuk. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm, just shake smooth like a new. Hey guys. Nah, ini kita udah ada di depan Telur Gulung. Kita mau beli 5 tebas atau 10 lagi. Ini guys, harganya tuh guys. Telur Gulung sosis, bakso jumbo 4.000, Telur Gulung original 2.000. Ya. Pada gratis ya tuh guys, 1 tusuk 20.000. Makanan SG.
Makanan SD ya, tak? Mengingatkan apa tadi? Masa lalu. Masa lalu. Aku minta satu. Oke, guys. Gimana? Mantap. Telur burung ini. Oke, guys, uang kita udah tinggal 15.000. Kayaknya kita langsung habisin beli satu makanan yang harganya 15.000. Kira-kira di sini dapat apa ya? Apa tak? Dapat apa nak? Dapat apa ya? Kita cari ya. Taco time ya. Jadi ini masakan dari mana sih, Pak? Meksiko. Dari Meksiko ya. Pakai apa? Tadi digilir. Oke, guys, ini makanan terakhir, taco apa taco dari Meksiko tuh, guys. Dagingnya banyak. Tuh dagingnya tuh, guys. Makan, guys. Wow. Rasanya gimana? Apa? Ini dagingnya kayak daging cincang gitu ya? Daging cincang. Eh, daging gini gitu lah. Pedes, guys. Enak lah. Harganya murmer. 10.000 lagi promo. Murah meriah, 10.000. Oke, makan dulu ya. Oke, guys, jadi untuk apa sih namanya? Kayak kita challenge-nya ya. Challenge untuk 50.000 buat beli jajanan di Pasar Lama udah selesai. Terus dan waktunya pulang. Ya, jangan lupa buat subscribe, like, share, and komen juga ya. Okay. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Vlog lainnya ya.